Putra Amin Rais Ahmad Mumtaz Rais ungkap dukungannya terhadap Gibran. Ia optimis Gibran Rakabuming Raka dapat memenangi kontestasi Pilkada Solo 2020. Hal itu diungkap selesai santap soto bersama putra sulung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 27 November 2020. Dengan kreativitas dan kompetensi serta prestasi yang dimiliki Gibran, Mumtaz utarakan dukungan untuk bisa memenangi Pilkada Solo 2020. Sesama orang yang punya darah Solo, Mumtaz mengatakan dirinya bukan hanya mendukung Gibran, tapi Mumtaz juga akan membackup secara moral serta apapun itu demi suksesnya regenerasi kepemimpinan di Jawa Tengah, khususnya Kota Solo. Calon Wali Kota Solo, Gibran mengatakan dukungan dari Putra Amin Rais membuat dirinya bertambah semangat untuk memenangi Pilkada Solo 2020. Diketahui, Gibran sering mengadakan pertemuan dengan tokoh partai politik pendukung sambil santap soto gading di Solo. Pertemuannya itu adalah terkait Pilkada Solo 2020. Gibran tidak menampik seringnya mengadakan pertemuan dengan tokoh parpol sambil santap soto gading tersebut terinspirasi dari ayahnya Presiden Joko Widodo. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.